Halo YouTuber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Gudang Jepang. Kali ini Gudang Jepang akan membahas tutorial Android YouTuber memakai Android atau YouTube memakai Android. Nah, kali ini akan membahas tentang mengupload thumbnail atau background foto buat video melalui Android. Caranya langsung saja, kita sebelum itu harus mempunyai aplikasi yang dinamakan YouTube Studio. Nah, ini YouTube Studio. Ini nanti cara kita untuk selain lewat PC atau lewat komputer untuk edit video, kita juga bisa melalui Android untuk bisa edit video. Nah, namun sebelum itu, kalian yang belum subscribe agar segera subscribe, dan yang belum like agar segera like dulu. Oke, kita lanjut. Saya akan upload thumbnail background atau background video keajaiban dan khas dan khasiat Oyut Mingmang. Nah, ini videonya baru saya upload, namun belum ada thumbnailnya. Keajaiban dan khasiat Oyut Mingmang seharga 3M. Saya akan kasih thumbnail, ini baru saja saya upload. Saya akan kasih thumbnail, kita pencet yang ada tulisan blue point. Nah, edit thumbnail, kita akan mulai edit thumbnail. Sini kita bisa thumbnail kostum. Nah, kita pilih video foto mana yang akan dijadikan thumbnail ini. Saya udah buat apa namanya background thumbnailnya ini. Nanti saya akan buat video bagaimana cara membuat background thumbnail melalui HP Android. Saya akan pakai ini. Oke, bagus kan? Nah, pilih ini, apakah ada judul ataupun deskripsi yang perlu anda edit atau tidak, bisa melalui simpan. Nah, ini udah hasil editnya seperti ini. Sangat mudah dan cepat, juga sangat simple ketika Anda menggunakan Android sebagai pengedit Anda. Namun Anda harus mempunyai YouTube Studio. Nah, khasiat Oyut Mingmang senilai 300 juta. Oh, ini salah. Saya nulisnya 300 miliar. Ternyata 300 juta. Udah, saya edit lagi 300 juta. Dikirain 3 miliar. 300 juta. Nah, ini sudah saya edit. Nanti bagi kalian yang ingin update ataupun edit video, bisa melalui YouTube Studio saja. Oke, mungkin segitu saja tutorial dari saya, Gudang Jepang. Apabila ada kata-kata ataupun yang belum paham, silahkan komen-komennya saja. Sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.